Tim Proyek Perubahan Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat pembentukan tim efektif di Aula Pantai Otan, Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Palapa, Nomor 6, Kota Kupang. Jadi menetapkan ke satu
di PPT di Pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesimpulan. Kedua, susunan tim efektif sebagaimana dimaksud dalam buku nomor 1 tercantum pada lampiran yang diberikan. Ketiga, tim efektif sebagaimana dimaksud dalam buku ke 1 bertanggung jawab kepada inspektur. Empat, segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi tahun anggaran 2021. Menjadi keputusan gubernur, maka kita akan menyelesaikan kembali. Silakan Bapak Ibu, ada masukan untuk langsung memutuskan dan menetapkan? Jika cukup, kita langsung beralih ke pelampiran sekretaris sebagai pembina Irban 1, Irban 2, Irban 3 sebagai koordinator. Nah, pas. Pak, itu next. Ada Pak Subak, 3 orang, kemudian proyek perubahan adalah kumpulan ide atau gagasan yang harus dikawal, diimplementasikan sehingga menjadi suatu inovasi yang berguna bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur menuju NTT yang bangkit dan sejahtera. Demikian tim media Inspektorat Daerah Provinsi NTT melaporkan.